Setiap tahun kita di Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton sampah plastik. Dan semua itu setara dengan 40 ribu populasi paus hewan terbesar yang ada di dunia. Ini baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Sebuah institut di tahun 2018 mencatat jumlah rata-rata pengonsumsi sampah plastik yang ada di dunia. Bahkan pada setiap tahunnya mencapai 300 ton. Celakanya dari jumlah yang diproduksi itu hanya sebagian kecil yang bisa didaur ulang. Sisanya hanya dibuang di tempat pembuangan akhir atau di lautan. Dengan tren urbanisasi ini, produksi dan konsumsi menjadi fenomena kali ini, yaitu World Economic Forum yang memprediksi pada tahun 2050 jumlah sampah plastik yang ada di lautan akan lebih banyak dibandingkan jumlah ikan-ikan yang ada di lautan. Di Indonesia, tentang sampah plastik tidak hanya mencemari daratan, akan tetapi juga merusak kehidupan yang ada di lautan. Menurut studi Jenna Jambet dari Universitas Georgia, Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 2015, yaitu Indonesia adalah negara kedua penyumbang sampah plastik setelah negara Tiongkok. Maka dari itu teman-temanku sekalian, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki gerakan perubahan dalam kehidupan kita. Yaitu, pertama, membuang sampah pada tempatnya. Meskipun sampah tersebut bukan milik kita, akan tetapi sampah tersebut ada di dekat lingkungan kita, maka ambil sampah tersebut, kemudian buang pada tempatnya. Kedua, mendaur ulang sampah. Kita harus mendaur ulang sampah yang telah kita pakai agar menjadi sebuah karya seni yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, jika kita memiliki botol bekas atau kita menemukan botol bekas di pinggir jalan, maka botol bekas tersebut bisa kita daur ulang menjadi sebuah karya seni, yaitu tempat pensil. Ketiga, mematuhi peraturan yang ada di sungai. Jangan sampai kita membuang sampah di sungai, karena itu akan merusak lingkungan dan juga akan terjadi bencana alam seperti banjir. Yang keempat, jangan takut menegur orang yang membuang sampah sembarangan, karena memang kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan satu sama lain, yaitu ingat, lihat sampah, ambil. Yang kelima, memakai tas ramah lingkungan. Bagi teman-temanku sekalian yang selalu berbelanja di luar sana, misalnya ke pasar, sebaiknya dan alangkah baiknya kita membawa tas dari rumah saja agar bisa menghemat sampah plastik yang dibawa dari pasar masuk ke dalam rumah. Dan masih banyak lagi perbuatan kita sebagai generasi penerus bangsa yang bisa menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Ingat, satu perbuatan kecil dari kita bisa berdampak besar bagi lingkungan kita sekitar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.